saya. Walaupun sebagian ulama ada yang bilang itu haram. Si Denin. Tapi sampai sekarang kan belum ada hadis yang sahih yang bisa memberikan penjelasan seperti itu. Kan dari sekian banyak ribu hadis yang sahih itu cuma beberapa. Jadi kalau urusannya saya hijrah sama ngurangin rokok sebenarnya itu bukan satu ini. Tapi kalau untuk alasan kesehatan mungkin iya. Karena memang saya sama istri juga baru selesai program inseminasi kemarin, jadi diminta sama dokter dia harus ngurangin rokok. Walaupun Allah belum ngasih kesempatan saya dan istri untuk mempunyai keturunan kembali, dan insya Allah tetap ikhtiar di proses selanjutnya gitu kan, untuk inseminasi tahap kedua ini. Tapi ya itu, jadi konsekuensinya harus berhenti merokok. Ya memang bisa dikatakan saya lumayan kencang lah merokoknya, tapi sekarang ya sebungkus bisa 2-3 hari. Kan pertimbangan selain itu mungkin anak atau istri juga kan? Iya, itu tadi mas, karena proses untuk mendapatkan anak kembali kan cukup sulit. Karena memang istri saya juga sempat ada kista cukup besar, sebesar kepala bayi itu dikeluarin itu kan 13 cm, dan beberapa sel telurnya juga mungkin jaringannya banyak terangkat pada saat operasi itu, untuk pembuahannya juga jadi sulit gitu kan. Jadi harus melakukan proses inseminasi gitu loh. Jadi kemarin sudah dilakukan. Ya kembali lagi ya Allah belum ngasih amanat itu. Berkurang itu dari sehari sebungkus berapa bungkus ke berapa? Oh, paling habis makan aja. Oke. Biasa habis makan dari yang sebelumnya gitu. Sehari 2-3 bungkus kan? Ya sehari sebungkus lebih. lebih enggak sih. Motor dong. Ya, 1 2